Kalau saya ditanya, saya tahu. Tetapi kan tidak kapasitas saya untuk membocorkannya, kan begitu kan. Nah, nanti tinggal Ibu Ketua Umum tentu memutuskan dari nama-nama yang ada. Nah, bisa saja tiba-tiba juga di luar nama yang ada, bukan tidak mungkin. Segala hal mungkin. Ini ada yang katakan juga, PDIP tidak akan mengumumkan nama-nama yang tersisa seperti yang kemarin, tapi langsung mendaftarkan di KPU. Bisa saja. Bisa saja diumumkan, bisa saja langsung ke KPU. Ini kan berdasarkan waktu, kan hari ini sudah mulai pendaftaran di masing-masing KPU daerah, kan begitu. Nah, jadi tergantung situasi kondisinya. Seandainya keputusan itu baru bisa dilakukan, katakan besok atau hari apa ini? Ini hari Selasa, hari Kamis pagi, ya tentu tidak bisa lagi diumumkan secara umum seperti itu, tapi langsung mendaftar ke KPUD. Itu yang terjadi.